ciptaan Tuhan ini loh. Ini sama aja nomor ini. Bisa lah ya. Sebenarnya sama aja sih, cuman biar akurat. Eh, cari-cariin Ipan. Ipan siapa? Ini apa, Cak? Aku gak suka kalau dicariin sama yang punya cewek gitu, guys. Oopsie. Lo gak suka itu ya, lumpia udang ya? Lo biasa lumpia udang atau udang keju? Hah? Lumpia juga suka. Mana sih yang benernya? Lo cari diskon yang paling gede ya? Jangan gue tanya suaranya, Cak. Cari-cariin Ari, iya. Siap, bilang. Cek IG Ica, cari dong, cari sendirilah. Usaha. Lo bisa temenan sama Iris Bella. Kok mampir guys. Deb dicariin Mio Mirza. Debot, ku mak apa itu? Dewi masih pacar Ari gak sih? Deb yang muda ngalah lah ya. Gak mabar ML Deb. Iya nanti kita mabar, makan dulu. Belum makan loh. Deb boleh tuh temennya. Ambil. Perancang kuning. Ambil. Ambil aja guys. Coba itu sabar. Enggak, yang penting ya alamatnya mah sama aja lah, ntar tinggal nyamperin kan. Mana keranjang kuningnya? Yang belakang nyuruh ngalah Deb. Ken! Cubit dulu Ken. Ayo mabar lagi, coba bisa Leslie. Spill dulu Deb sebelum di CO. Ari, apa sih? Koin abis, jangan gitu. Jangan gitu Ken. Deb, tukar posisi bisa kali. Nanti aja, kita aja Koirul tukar posisi. Aku di atas, kau di bawah. Ini udah kan? Ini dong? Iya. Bare case aja. Case aja. Deb, buat Koirul the best. Nanti live ini ya, lama-lama ya. Deb asli mana? War takjil gak jadi. Kapan? Kapan war takjil? Tambah kurus Deb? Enggak tahu. Tapi aku turun sih, kemarin kan aku 56 kan guys. Sekarang aku udah balik lagi 53, kayaknya udah mau 52. Siapa yang ngatain aku 60? Pecah kepalanya. Manis sekali yang belakang. Spill harga gordennya 267 orang aja fokus ke Ica. Ih an. Hai Deb, jangan ngelunjak kalian nanti off dia. Nih, kalian baca ini. Jangan ngelunjak kalian. Deb, kurusan makan hati kali. Enggak, bahagia. Ari mana Deb pernah ditanyain? Kerja. Ini ada daftar takjil enak sekitar Deb. Mana? Deb enggak bubar bareng Ari. Gemoy juga sih Ica. Besar dia guys emang. Ica, kasih tahu dulu orang ini ukuran berapa Cak? Gak boleh. Hah? Biar dibayangkan orang ini. Oh, gak usah dikasih tahu ukuran Cak. Kan kalau aku tempurung kelapa. Kalau kau apa ibaratnya? Tempurung kelapa sama apa ya? Tempurung kelapa tuh batok kelapa kan? Iya. Gua apa? Gak tau menurut gua aja. Nih. Menurut gua. Menurut gua lu melon mbak. Kok melon? Tadi aku sebenarnya mau bilang bola basket sebenarnya. Cuman takutnya ya, enggak mirip lah. Takutnya enggak sebesar bola basket, nanti kalian kecewa. Mangkok kalau Ica. Mangkok, Bang. Enggak, Ica itu ibaratkan tong setan. Besar kali. Jeruk nipis ya Allah, jeruk nipis. Bola basket mah masih Eli, makanya lebih sih. Meledak. Berat ya Dep, pendidikannya sampai turun 3 kilo. Dep, gue baru buka Tito Ari, sejak kapan lo jadi nama dia? Weh, udah bahas itu yuk. Candu kalau pas ngomong Pukimai, gak bisa lagi ngomong kayak gitu guys. Lagi bulan Ramadan ini. Yang halal-halal aja. Yang penting enak digeng.
penting pasti. Aku emang gak enak digenggam, tapi ngebor. Astagfirullah. Dia buat pisang, ya Allah, pisang. Berarti gitu dong, gimana sih pisang? Kamu suruh pindah ke Life Bigo sih, ada apa sih di Bigo? Gak tau. Ajarin apa? Koma apa? Itu bulan Ramadan di Bigo. Oh iya, bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya, gak boleh astagfirullahaladzim. Gak boleh. Ica, kamu live TikTok, lebih enak Ica lah. Kalau bisa ngebor gitu, geli di tangan kak. Ih, bokep kali si Aris ini. Gak boleh gitu, Riz, bulan Ramadan ini kata orang ini. Cuma berlagi aja, ayo nanti, mau makan dulu. Iya, makanya kan setan tuh pada diket, ini lepas satu guys. Jadi buka puasa lagi gak puasa. Ica, kalau ketemu Ari siapkan masker buat nasibung Ari. Kentut ya? Ari ketularan ganjar, bentar bayangin dulu. Ih jangan lah Khairul, ngapain dibayangin, langsung lihat aja sini. Astagfirullah, Dewi, Dewi. Astagfirullahaladzim, Deb, kamu umurnya udah 1 tahun ya? Iya. Enggak lah, aku bulan ini 22, gila. 22 aku bulan ini, Cak. Iya, bentar lagi guys, dia tuh ngode tuh dia tuh. Dem doain. Tinggal menghitung hari ini dia. Menghitung hari, detik demi detik, menunggu itu kan menjemukan. Menjemukan. Oh iya. Ultai live bareng Ari dong. Kapan nih kalian nyari apa sih? Nyari yang cantik itu gampang, yang sesuatu nyari yang cocok. Kamu udah cantik, cocok lagi. Nikah lah bang, ayo nikah bang. Kalau Kak Dewi mau sali. Dua tiga nikah ya. Sekarang aja, kenapa emang ya kalau tahun ini? Dua tiga, gue juga ya dua tiga nikah. Kan sekarang udah 23? Makanya. Siapa mau nikah Nica guys? Udah 23 target dia nikah, sekarang dia udah 23. Simak lagi bikin adek. Oh iya, Grace lagi di Bali ya? Deb, bulan Ramadan kurangin tantrum, OTW. Yuk guys, Cak. List guys, bikin daftar. Ya, bikin daftar nanti kita kocok gini siapa yang dapat. Arisan dong. Cowoknya lah yang nikah Nica. Kawan Kak Debbie manis sekali. Baby? Siapa baby bang? Mau nikah sama anak Bali, mau gak Cak? Tinggalnya di Bali ya, nanti Cak. Baby beragama. Oh iya. Cakap apa sih kamu, yang makasih. Enggak, dia tinggalnya yang mau di Bali, tapi muslim dia. Oh. Jauh banget di sana. Aku sukanya kerja guys. Di Jakarta aja lah ya. Nikah jalur unian. Pucut kali kamu Deb. Belum mandi dia. Belum mandi. Kasihan Ari, kasih istirahatlah bulan Ramadan ini. Hai sayang, pacaran yuk. Hai cantik, adakah 100? Ujung-ujungnya minjem duit ya. Ica suka jual medok. Ica, Debot, halo Emelu. Nikah jalur angket aja. Ica lu kalau lapar suka ngaca-ngaca sampah. Udah ngumpulin duluan biasanya sih di Bantar Gebang tuh. Pacaran kok settingan? Gak mau ke priwet pakai adat Bali. Mau, Cak? Enggak. Enggak mau, dia mau pakai adat Padang. Enggak juga sih, internasional aja. Internasional. Wedding aja. Ica merasakan kenapa sih? Maklum guys, pucat gitu pendidikannya berat. Habis pendidikan apa lu? Nama itu Ica apa? Call me Chai. Aja di posannya di B ada kok. Bikin TikTok bareng dia. Ica lagi cari teman taruh buat iya. Stand up wedding ga? Debbie hamil. Hamil? Anak kucing ya. Rata perutku guys. Jalan masakan. Rata loh. Mahakam kan ini jalan. Ya.
suruh main ke rumahku deh, Bot. Udah mitik, Ca. Udah mitik, Ca? Belum. Enggak, itu kan terus season kan, Ca? Iya. Tapi kemarin udah legend kan, kemarin gitu, guys. Main udah berkali-kali naik turun. Padahal cocok sama Ria, emang. Kapan? Kapan jadi bookbernya, Dep? Bocah gue udah nanyain mulu. Ayo, kapan? Keburu selesai lah ini bulan Ramadan. Agasi mana Dep kerja, Bang? Rata sampai atas. Sip. Ciptaan Tuhan ini, jangan diolok-olok. Free kali nyuruh-nyuruh. Dewi belum mandi, belum lah. Ikut dong main, tapi aku gak jago loh. Main apa? Naik satu bintang, turun tiga bintang. Iya, betul. Mbak, yang belakang pacarnya. Tuhan yang mana, Dep? Ternyata jodohku. Udah tap dua kali. Mana ini? Lope oranye-nya. Aku gak tahu ada siapa aja jadinya. Mana? ML lah, apalagi, Ca. Woi, kalian jangan mancing-mancing kodam deh, buat belum makan dia. Woi lah. Belum makan aku loh. Alex kemana deh main? Ica kalau makan pakai tangan kanan atau kaki tak kanan? Kuping kanan. Iya, betul. Ica kalau Ica udah lope oren tapi enggak disebut. Cancer. Memang parah, Debbie. Nyuruh doang. Makan asam-asam deh, gak bisa lah. Yang belakang kalem banget. Iya, emang timplang banget sama Debbie. Aku juga kalem. Deb, lu puasa karena apa, Deb? Karena apa? Diam kalian guys, aku lagi kalem ini. Sayang Ica, sayang Koko, itu Koko beneran gak sih? Deb coba mau cowok. Halo Kak Ica, halo. Kalem kalau sama Ari. Iya, soalnya Ari pawangnya dia, main kalem. Kalau enggak begini nih, kalau lagi enggak ada Ari. Gacor. Tombleng. Selagi belum makan enggak yakin gua lu kalem. Kalem gua. Beneran dong, masa bohongan. Dep, lu puasa karena apa, Dep? Banyak nanya. Ah. Kak tahu enggak hari ini hari apa? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Disebut lagi Tuhan. Debbie kalem kalau udah keisi WL-nya betul. Gaga, thank you. Hari ini kakak berdua cantik banget. Gak tau Ica lagi lagu itu. Iya ya, benar makanya. Apa sih, Ca, lagu Islam yang di TikTok itu, Ca, yang tentang ya Robi Bia, yeah. Mustafa. Ya, itu sebenarnya juga bukan lagu Islam. So, di Islam gak ada lagu soalnya. Terus di Islam apa ya? Gak ada lagu, adanya selawat. Habis cerai kenapa buka jilbab? Terus kasih. Malah nyanyi lagu rohani. Marhaban ya Ramadan. Ica kayak orang Chinese, ha? Chinese dari mana dia? Dia kan orang Arab, Cok. Arab condet. Iya, betul. Mau gak, Cak? Semua orang Arab. Hah? Mau gak? Enggak. Kenapa, Cak? Sombong kali. Buluan. Hah? Buluan. Anjing! Gak doyan. Ica lebih cocok jadi orang Turki. Tuh guys, cluenya adalah Ica gak suka yang buluan. Itu cluenya. Jadi bagi kalian yang buluan, cabut dari sini. Kirain buluan dicabut dulu gitu. Cabut kalian dari sini. Aduh, bulu kuduk. Ica jangan terlalu deket sama Ari, nanti jelek-jelekin Debbie, nggak apa-apa. Emang kita tuh berdua toxic, guys. Ica gak suka
apa sih? Buluan. Tapi? Tapi Ica buluan. Maksudnya bulu-bulu yang lebat gitu loh. Yang di sini, yang di sini. Kalau tatoan boleh, bulu apa tuh deh? Bulu hidung boleh, boleh lah. Kalau gak ada bulu hidung nanti kalian hirup-hirup debu-debu sama kerikil-kerikil itu gak ada yang nyari. Dada hari buluan. Emang iya ya? Kak, aku lihat kakak kemarin ya yang pas di warpet, anjay. Oke, anjay. Halo, anjay. Ikan yang enak. Galmon apa Salmon maksudnya, cara. Iya, terus dia mau presetin. Cuman, iya, cuman gak nyambung, gak nyambung. Harus tetap ada hatinya. Free kali si Rifki nih. Oh alah, bulu itu ya, kalau gak ada gimana ya? Yang nyanyi bareng sama Kak Ari kan? Iya. Perlu Ica deh. Mau juga ya. Salam kenal dari Klaten, Jawa Tengah. Halo Klaten. Klaten tuh Jogja gak sih? Salto dulu, Cak. Salto dong. Ica jangan nikah muda tuh. Enggak. Ya paling seblak lah ya. Astagfirullahaladzim. Stiper, ya enggak apa-apa lah, usaha namanya usaha kan. Lihat Ica sebenernya di laki, iya. Kok kayak pecut Kak Dep? Ica cantik banget sih. Amin. Amin, 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 amin. Ya ampun Dep, ngapain cantik banget loh. Amin, 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 amin. Joget Basuri apa? Gak tau. Asli mana Ica? Ica aslinya capek banget. Asli Padang, Padang, Padang Jawa. Ica gak kerja hari ini. Udah kerja. Ini jam berapa guys? Mm-hmm. Udah kayak logo Ying yang berdua. Pas balik baru lihat TikToknya. Ternyata. Halo. Padang bengkok, ha? Tumben gak sama Eri, lagi kerja. Live bareng sama Eri dong Kak, next time ya. Orang awak ya Cak. Iya orang awak. Kak nyanyi. Aduh, gue balik dulu dah. Gak kuat. Gak kuat dengar suara gue. Gak kuat. Terlalu merdu. Kalian kalau enggak komen-komen lagi, gua matiin live-nya. Mirip kayak Iris. Nah, yang di sebelahnya. Amin, amin. Orang Medan biasanya jago kalau apa sih? Itu sebuah singgonari. Kalau ini dia suara yang enggak seberapa itu, spill hair care. Oh, sosoknya. Komen. Hair care aku apa hair care Ica? Lu pakai apa? Gue pakai Rinso. Anak makan gultik enak deh pasar. Dewi kamu cantik juga ya, thank you. Santai jangan marah, ntar matchnya hilang. Prediksi Indonesia versus Vietnam deh. Kita tahu sekarang kayak nobar nggak sih kita? Mau nobar? Di mana tapi? Di HP aja. Berarti ada Arhan dong. Arhan main gak? Gak ngerti. Ica Ari ganteng gak?